Assalamualaikum, hai para cantik cu, subscribe dulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Cu, kembali lagi di channel aku. Dan pada kali ini aku mau bagikan lagi terkait pengalamanku untuk literasi. Aku lagi fokus banget dan pengen banget bercerita tentang literasi. Dan apa sih yang aku mau share ke kalian? Sebelumnya like dulu, komen, dan subscribe sebelumnya. Aku hitung 1, 2, 3, 4, 5. Subscribe dulu. Oke, lanjut ya. Jadi literasi ini sebenarnya adalah kegiatan yang diarahkan dari program pemerintah sejak beberapa tahun terakhir ini. Untuk kalian mungkin jadi seorang pelajar, dari pendidik, pengajar, maupun aktivis di bidang komunitas dan forum kepenulisan dan sastra atau maupun non sastra, pasti kalian tidak asing lagi dengan kata literasi. Sebenarnya apa sih itu literasi? Aku mau tanya dulu ke kalian. Bisa komen. Itu adalah kegiatan tentang keterampilan berbahasa yang menggunakan keterampilan atau skill di bidang 4, yaitu keterampilan membaca, menulis, menyampaikan atau berbicara, dan mendengarkan alias menyimak. 4 keterampilan atau skill itu bisa kita masukkan ke keterampilan berbahasa atau literasi. Sebenarnya sebelum tahun 2006, keterampilan ini sudah banyak dipelajari dan diikuti oleh para ahli bahasa maupun linguistik. Cantik-cantik cu, untuk kali ini literasi yang aku bahas bukan sekedar literasi aja, tapi aku mau langsung praktek di bidang kegiatan literasinya melalui forum dan komunitas yang ada di Indonesia tercinta ini. Tetapi aku mau fokus dengan nanti di next video mungkin ya, di kegiatan-kegiatan literasi yang dinaungi dan di menjadikan dilaksanakan atau dilakoni oleh program Forum Lingkar Pena. Apa sih itu Forum Lingkar Pena? Jadi like dulu ya. Iya, aku mau menuju kelas ya, para cantik-cantik cu. Kita lanjutkan untuk membahas tentang literasi di forum kepenulisan, yaitu Forum Lingkar Pena. Oke, lanjut lagi. Jadi Forum Lingkar Pena itu di Kabupaten Kota Blitar atau Blitar Raya itu berdiri mulai tahun 2010 atau 2008. Akan aku ceritakan bagaimana kronologinya, dan aku akan mendatangkan narasumber buat kalian semua. Sebelumnya like dulu dan komen ya. Karena tidak memungkinkan untuk memancarai dan mendatangkan Forum Lingkar Pena dari pihak pengurusnya, nanti akan aku share di agenda rutinannya. Tunggu dulu, nantikan di next video ya, di video selanjutnya tentang kegiatan kepenulisan dari Forum Lingkar Pena. Oke, jangan lupa untuk terus simak di konten literasi aku. Nantikan juga di bidang-bidang lainnya, mungkin aku akan share bagaimana literasi di kota-kota lainnya. Insya Allah kalau ada waktu pasti akan aku share. Terima kasih.